Alun Jos, Alun Jus. Pertama, silakan subscribe yang masih merah, silakan klik terlebih dahulu. Bagi kalian tulisan subscribe yang sudah buram, klik lonceng notifikasinya. Oke Jos, terima kasih Jos, terima kasih Jus. Halo Jos, halo Jus. Ini tiba-tiba tempat saya ada yang nempelin poster, yaitu poster cara registrasi atau cara registrasi ulang kartu prepayar yang sudah lama. Ini ada logo Kominfo, ada juga logo BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Lakukan registrasi kartu prabayar secara benar, sesuai data kependudukan. Ini NIK yang ada di KTP. Pastikan nomor induk kependudukan atau NIK Anda terdiri atas 16 digit dan sudah terdaftar di Dukcapil. Nomor KK, pastikan nomor kartu keluarga atau KK Anda terdiri atas 16 digit dan sudah terdaftar di Dukcapil. Kartu keluarga itu harus yang baru, bukan KK yang lama. Cara registrasinya, Jos, silakan ketik NIK pagar nomor KK pagar, contohnya begini, 1456 dan seterusnya pagar 3206 sekian-sekian pagar, kirim ke 4444, empatnya 4 kali. Registrasikan sendiri agar Anda aman dan nyaman. Registrasi kartu prabayar wajib bagi calon pelanggan dan pelanggan lama. Kartu prabayar mengacu pada pengaturan Menkominfo nomor 12/2016. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Waktu registrasi ulang pelanggan kartu prabayar lama adalah 28 Februari 2018. Ulang pagar nomor KTP, pagar nomor KK, pagar, dan kirimnya ke 4444, empatnya 4 kali, contohnya begini Jos. Ulang pagar 3514 1417 sekian sekian sekian, pagar 3514 1430 dan sekian 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 pagar, dan kirimnya ke 4444, empatnya 4 kali. Oke, selamat mencoba ya Jos. Yang belum registrasi ulang, saya sarankan segera registrasi ulang sebelum nomor Anda
di blog. Terima kasih Jos. Terima kasih Jus. Just Jos, I just juice.